Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Jika diketahui 3, 5/7, kita akan bulatkan kesatuan terdekat. Kita lihat 3, 5/7. Di sini ada 5/7, kita akan lihat dulu apakah dia mendekati ke 0 atau mendekati ke 1. Caranya kita akan buat garis bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita akan buat pecahan 7, 7, 7 dengan penyebut 7. Nah, di sini ada 7/7 sama dengan 1. Di sini ke kiri lebih mendekati 0. Kita akan lihat 5/7. Nah, 5/7 di sini apakah dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ternyata 5/7 lebih dekat ke 1. Sehingga kita bisa simpulkan 3, 5/7 jika kita bulatkan kesatuan terdekat, karena 5/7 mendekati ke 1, sehingga 3 tambah 1 satuan terdekatnya yaitu 4. Nah, jika ada pecahan campuran, kita akan bulatkan, kita cukup melihat pecahannya saja. Demikian, semoga dapat bermanfaat.